Astagfirullahaladzim. Itu pada ngapain ya itu ya? Lebih baik ini ya, langsung aja lab aja ya. Udah Gus. Hah? Sudah. Sudah ya. Saya curiga sama mereka itu sedang ngapain itu mereka itu. Ini kita jadi nemuin dukun nggak sih? Ini sawah loh ini. Terus ini hutan-hutan. Terus di sana itu ada apa itu? Ada api-api. Kelihatan nggak sih? Kelihatan Gus, kayak titik. Kayak titik ya? Cahaya. Tapi tempatnya ini auranya nggak beres juga. Tempatnya. Saya ngempet pipis lagi. Aduh, pipis enak. Ah, madu nggak dibawa lagi ya? Iya Gus. Gimana, kita kesana nggak ya? Tapi kalau nggak kesana penasaran. Tapi kita sudah janjian sama dukun. Tapi kalau kesana, ya kalau itu dukun, kalau nggak, ah? Takut ganggu juga Gus. Nah iya. Gimana ya? ya wes lah, gini aja lah. Kita lab aja lah di sini. Entah ketemunya apa, terserah lah ya. Iya Gus. Oke. Okay? Ya wes lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku Gen Assalam, bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al-Fakir bersama kameramen. Di sini saya berusukan gak jelas sahabat-sahabat. Saya tuh gak sengaja tadi mobil saya parkir di situ. Gak sengaja saya melihat ada api-api di sana itu. Saya penasaran aja. Tapi langsung di lab aja ya. Udah Gus. Udah. Kita sholawat dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utfi biha harol waba il hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Selawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak dia mau lahir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Kita langsung kesana aja lah. Saya penasaran saya ini. Ini habis hujan ya? Iya Gus. Jalannya licin. Ini apaan ya ini ya? Kok ada orang-orang gitu? Astagfirullah, makam ini mah? Iya Gus. Kuburan. Ini sedang apa ya ini? Lawan nuwun. Assalamualaikum. Sampai coba mas, kaget ngegeti wong.
Oh kaget, sepuntene ngapunten kok ngaget-ngageti. Kalau kinten saya kira sampean lagi ada takziah atau apa, gali kuburan. Lah kok ternyata sampean berdua. Itu susunan sampean nyapor ini gimana? Saya ini enggak sengaja lewat tadi. Lihat-lihat ada api-api itu apa. Sampean lagi ngapain sampean berdua? Ayo lagi iki lho. Dudah. Dudah. Kuat dudah kuburan iki, Mas. Oh, sampean pengen dudah kuburan ini mau gali ini. Yo, kuwi ganggu aku ini jenenge. Lah kuburan enggak salah kok digali itu kenapa? Urusanku, Mas. Aku sampean pengen kene kok, Mas. Sampean sudah melanggar hukum sampean. Hah? Ora urusan karo hukum aku, Mas. Hah? Hukum ora ngerti. Jenengan iki sapa omahe? Saya Suryo saya. Saya Suryo, rumah saya dari Ngawi. Saya enggak sengaja lewat. Mau aku lho. Budok. Siapa namanya? Budok. Ki Budok. Oh, Ki Budok. Bogel. Oh, sampean Ki Bogel. Ki Bogel sama Ki Budok. Ya. Lah itu bawa apa itu? Ih. Pitik jago. Oh, tumbal kene. Oh. Wes pun dudah. Ayut iki. Oh, alah. Itu ayamnya kok hitam semua itu? Iya, Parung. Cemani ya. Oh, cemani. Untuk apa itu ayam untuk apa? Kanggo tumbal. Oh, buat tumbal. Ya, pakone apa kejane iki? Nah, enggak. Ya saya tanya kan enggak masalah, enggak salah kan saya tanya. Sik, dari... Mas, sampean ganggu ritualku ning kene, Mas, masalah iki. Oh. Karena aku ganggu. Ini makam oh, makam Selasa Kliwon kemarin ya ini ya. Iya. Lau krungu Selasa Kliwon nek kuburan anyar pas dino Selasa Kliwon. Lah kenapa emang cari makam Selasa Kliwon itu kenapa? Harus apa? Sakti toh, Mas. Oh, biar sakti. Yo. Tak jupuk taline. Oh, diambil talinya. Oh. Selain itu diambil apanya? Ilat. Oh, lidahnya diambil. Ilate jupuk. Tak cakot, tak jupuk. Oh. Iso ngilang aku iki. Oh. Karepku. Lidahnya si jenazah itu digigit. Heeh. Oh. Supaya apa? Ben iso ngilang, Mas. Oh, biar bisa ngilang. Ya mohon maaf kalau saya ganggu ini. Jadi gini-gini, Mas. Sampean bukan warga sini. Hah? Nah, terus kenapa sampean ada di sini? Sampean Mergo iki Selasa Kliwon. Om, sebabnya makam ini makam Selasa Kliwon. Ya ado lho, omahku ki ado. Oh, gitu. Omahku ado. Mula saiki aku krungu jare enek wong mati sing ngepasi dina Selasa Kliwon pas dina Anggoro Manis. Oh. Ya kuwi sing tak goleki. Ya. Oke. Wis wis rampung sendang ngale kono. Wis Mas, sampean ngale tak tutup nih. Tak lanjutkan ritualku. Lah kenapa saya diusir? Kan saya pengen ngobrol-ngobrol. Tapi sampean ganggu, Mas. Gak iso budak iki lho nek masa saya ngobrol-ngobrol ganggu. Ayo ngapa budak iki kok. Ya saya bantuin gimana? Saya bantu-bantu. Ora perlu. Ora perlu, Mas. Sampeyan iki wong tak delok begermu bocah ndek wingi sore. Lho, ganggu kene-kene iso mopo? Ya memang saya bocah kemarin sore, tapi kan saya bisa membantu untuk nyangkul-nyangkul kayak atau apa. Ora perlu. Ora perlu. Macul ngireo, Mas. Aku kuat. Mangsane kuat. Saya enggak mau pergi, saya pengen nungguin lah. Berarti sampeyan nantang kita berdua. Lah saya enggak nantang, Mas. Saya enggak nantang. Jadi saya di sini cuma pengen nemani kok. Nemani. Aku ora butuh kanca. Lah ini. Iki kekok omah karo bareng. Semayan karo aku. Tujuane padha. Oh, tujuane padha. Tujuane ganggu. Saya kan enggak ganggu ya. Iya, Gus. Saya enggak ganggu. Tujuannya orang sama ganggu, kok. Kok tekan kene. Enggak, sampean tahu informasi kalau makam ini kuburan ini meninggalnya waktu Selasa Kliwon itu apa namanya? Untuk apa? Dari mana? Kuwi aku krungu wong. Pak, enek wong mati pas dina Selasa Kliwon. Oh. Kuwi apik, Pak, nek kanggo jimat. Oh, berarti untuk kesaktian. Oh, iya. Maling, ndak kemangan. Oh, biar untuk maling. Heeh. Rampok barang kuwi wis. Lah, sampean ini dukun atau maling? Ya dukun ya maling. Oh, berarti sampean ya dukun ya maling? Iya. Wah, sampean enggak beres ini. Kok enggak beres piye? Beres piye urusanku, Mas?
Lah udah dukun udah maling tapi ya toh aku ki ditekani wong lalu kasekten kasek ben aja nganti kelunangan wong sing dijupuk kuwi mau ya iki dalane kowe iso ilang golek ne paran iki pas wong kiwon ana wong mati harus blok boleh ngubeng-ngubeng tak golek ora enek krungu wong kondo ning desa kono pak ana wong mati pas lepasi selosok kliwon pasti nek kanggo kasekten kanggo ngilang apik pak bagus ya udah kula saiki wis rasah melu-melu babakan iki apa kowe melu-melu artinya dirampok pengen tak beresi ning kene mas sampean kok diberesi ganggu kok yang ganggu siapa sampean ini wis ganggu ritualku medot ritualku aku tumbalin kok ngarep ya sudah dilanjut aja so ora iso saya pengen lihat gitu ora iso ono sampean kok lho gak bisa dan gak apa-apa kok gak apa-apa piye to ganggu ini ganggu tenangan iki ora ganggu gangguan ora lho saya tenanan saya nemani itu juga tenanan aku ora butuh temen butuh ki wong loro iki wis cukup ojo aja ngasih diri wong liyane ngakeh koyo ngene ini cuma satu orang teman saya kok lho padange koyo ngene kok maksud ganggu iki Mas lah kan untuk penerangan daripada pakai apa lilin cuma mendingan pakai lampu sultan harus pakai lilin oh enggak boleh pakai senter enggak boleh ngene iki upama besok ngerti dibongkar mesti ngerti koso kowe ya iya no lah iya kowe jenenge kok ganggu karo aku lah mesine aku ra konangan malah konangan no ya wes monggo mesti dilebokke ning kenapa kamu, tangan sampean gini-gini kenapa gregeten aku mas kok greget no. Kok gregeten ta lho orang aku enggak ganggu kok gregeten ganggu piye lah iya saya bantulah saya bantu kok ora usah angel iki gimana bantu nyebaran karo wong iki wong ini rek rumongso kon ngalih nek kanggo aku mbah ngalih ya wis lah saya temani di sini mbah ora iso ora iso ora iso jangan kok ngubeng ae kok siapa yang muter-muter mbah saya dari tadi di sini mbah ojo puter aku gonmu ning mon kono tak kon ngalih ku ngalih rono. Wis padha karo to kowe iki. Ya kan saya pengen menemani, Mbah. Ora usah mbok kancani. Aku wis wani dhewe karo iki karo kancaku. Ya barangkali butuh iki. Butuh apa nanti dibagi-bagi Mbah tali pocongnya. Ayo perlu dibagi-bagi tegas kowe iki yo melu dadi maling kerampok. Iya saya pengen saya pengen kerampok, Mbah. Ini daftar yang renek ini daftar itu renek sejaluk kan si R, si B tak sejaluk iya tak boleh kewe minta nono ini cuma tuan kue renio aku mesti ngawa ilat sing pengen hilang karena tali potong sing pengen sekti gawanan kue mau merampok ning bang dia tuh mesti raka dendangan ora konangan. Iya kalau gitu kalau sampean enggak mau ditemani sampean pulang. Loh, kok wis nundung aku? Sampean ki sapa, Mas? Saya warga sini saya. Hah? Ora idek. Ora duwe hak sampean ngusir aku. Rokok mau? Ora butuh. Enggak mau ya sudah. Ya sudah ngalih kono. Kok ngalih gimana sih orang saya pengen di sini kok. Jan-jane ki nek ning kono ki arep ngopo? Kenai karepe sama nopo? Saya pengen lihat aja. Ritualnya seperti apa sok? Saya pengen lihat. Ora kena. Ora kena wong siji-siji yo paribasane walang ali sik kuwi ora kena. Walang kekek mlaku nemek kekek. Lha piye? Kowe kok senembang walang kekek walang kopa kuwi kok opo? Wis padha karo kuwi ngino karo aku. Duwe. Hey! Oh, ndelok di anu tenan kuwi. Ragat lho kuwi, ragat lho kuwi. Jadi menungso apa dewe iki? He. Iki ragat. Temanmu sudah gatel ya. Oh. Wis ben
Napa? Sesuai kok lancang lani matan lilinku. Jadi menungso apa kewan doy? Menungso di kadam sih nggak kena. Nek kewan ku angel. Kesoral kewan ku ranti polo, ranti utak, kewan. Kaya. Kau saya di utak loh. Kaya saya ngomong. Kau sekarang ngomong dia? Ya iya. Iki aku. Wali ritual ini ki. Berarti jenenge ora di utak. Duwe. Utek polo duwe. Lan di rupane uteke. Ya ini juga kene. Tak weroh. Weroh. Weroh, weroh. Ini menungso kok malah ngeyel. Malah ngajak. Ngajak geger sih. Nah. Wis dengerin kono. Wis yeah. Sampai ngusir-ngusir aku. Hakmu ki apa? Lo ngaku ki wong kene kok. Lah ya wong kene yo. Wong kene yo nek kowe ora diperintahke karo pamong ki ora urus, pokoke kowe rene ora urus sing ganggu. Sampai dudu wong kene minggat. Rah, sampean sudah mengusik ketenangan orang sini. Ora urus, kok saku ngusik orang kene iki. Ya ya, ini makam-makam dari orang sini, kenapa sampean mengusik? Hah? Aku butuh karo sosok kliwon iki. Kubrang sosok kliwon iki. Ya mending sampean mati wae sosok kliwon. Wah. Mati. Wis sing mati. Sing enak kok kon mati. Apa kae kancamu kae kon mati sosok kliwon ngono ae. Wah. Tandangi, Dik. Saiki karmu piye? Karmu piye? Ning minggat saka kene. Berarti nantang karaku. Nah, aku mau minggat piye? Berarti nantang. Minggat kok kene. Aku mau minggat piye karmu? Minggat kok kene. Aja ngajak gejekan lho. Pista. Minggat kok kene, minggat kok kene. Hei! Kowe badutan angel eram. Biayi. Biayi no arep apa? Ngopo? Hah? Ayo apa? Nah, apa? Arep ngopo? Ada kilotan aku apa piye? Allahu Akbar. Apa? Hah? Rumang semua aku meneng terus aku wedi karo sampean ora iso aku ora wedi karo sampean. Ya muni ngono iki apa aku kaget. Iki ketaman ajiku ya modhi are ping candas sih. Jodok. Dur. Sampai kenapa bisa punya ajian bolo sewu? Bolo sewu. Aku ini menungso sing diwajibing duwe aji bolo sewu. Bakal nyingkir ake wong sing dadi mungsohku. Kalbu koi. Mulut bener ini aji bolo sewu. Ini sing dadi Allah Akbar! Astagfirullahaladzim. Jadi kalau saya rata ngomong ini hasil musibah. Likum satun utufi biha karol wabayil hati al Mustafa wal Murtaba wabnahumah. Bismillah.
Dale. Saya enggak akan pulang. Kalian yang pulang. Ajiku sing terakhir iki. Iki sing mung dia desa walang-walang. Jangan menyepelekan anak kecil. Jangan menyepelekan anak kecil. Sekarang pulang, sekarang pulang. Sekarang pulang. Sekarang pulang kalian. Saya enggak akan pulang. Kalian lebih baik pulang. Ya. Klabang Sayuto, kowe. Klabang Sayuto mana? Mantra kalian klabang. Klabang Sayuto. Tangan tenganku. Klabang Sewu. Tak tiba nih wong iki pecah sirahe. Ini sama dulu. Ikut seperti. Sekarang kalian pulang. Kalian sudah sesat ini. Sudah sesat kalian, sudah musyrik. Syirik ini kayak gini. Musyrik kayak gini. Ora peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Bekom sudah. Astaghfirullahaladzim. Kalian pulang. Kalian pulang. Saya ingatkan sekali lagi. Kalian pulang. Masih tidak mau pulang. Sekarang saya menantang kalian semua. Tunjukkan ilmu tertinggi kalian. Mana ajian kalian? Ayo. Kita pungkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunzat sifatin cahyo. Agung cahyo mulia sifatin Allah. Nurku hiyo nur Muhammad. Rupaku amat dengan jagat gede. Jagat cilik. Sa'i dengan kerso. Sa'i dengan sabda titi. Sa'i kersanya Allah. Berkah kalimah. La haula wala quwata illa billah illa alil adzim. Allah 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 Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunjat sifatin cahyo. Agung cahyo. Mulia sifatin Allah. Nurku hiyo nur Muhammad. Rubahku amat dengan jagat gede. Jagat cilik saya dengan kerso. Saya dengan sabda titi. Sa'i kersanya Allah. Berkah kalimah. La haula wala quwata illa billah illa alil adzim. Allah Akbar. Gak kuat. Hah? Gak kuat aku. Hah? Tobat aku. Apa? Tobat aku. Tobat. Ilmunya kita buang. Bismillah. Sekarang kalian, saya mau tahu mana ayamnya bawah sini. Ayamnya bawah sini. Apa-apaan ini kayak gini? Ini apa-apaan kayak gini nih? Buat apa ini, ya? Ini tumbal kayak ini. Buat tumbal? Ini kayak gini nih, buat tumbal nih? Iya, yang cemani. Ini kayak gini nih? Iya. Sekarang gini, kalian harus pulang kalian. Kalian harus pulang. Oh, nggak bisa ini saya buat sitaan saya. Ini saya yang bawa. Kalian harus pulang sekarang. Kalau enggak saya. Saya ngawi. Sana. Iya. Kalian pulang dari mana?
Hah? Teko Nganjuk, Mas. Kalian dari Nganjuk kalian. Nah. Mas. Hah? Pergi. Sekarang pergi. Macem-macem. Ini harus kita jaga ini. Pergi sekalian. Iya ya. Iya tak luar, aku tak luar. Mau pergi apa enggak? Iya, aku tak luar, tak luar. Mana orangnya? Ayo. Iya. Macem-macem. Ini kita harus jaga ini. Nanti takutnya mereka balik lagi. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja. Ini meninggalnya waktu Selasa Kliwon. Oh, nggak jelas pakai ayam cemani segala. Oke. Gimana? Hah? Kamu nggak apa-apa? Kameramen? Nggak bagus. Nanti kita pulang menjelang sahur aja ya. Iya, Gus. Ya, oke, terima kasih dan akur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putra tasbih waco solawati. Ini kita langsung jaga ya. Iya, Gus. Sudah.